Volume kendaraan arus balik yang melintasi jalur Pantura Tegal, Jawa Tengah, Senin siang terus meningkat. Arus kendaraan didominasi mobil pribadi, bus, dan ribuan sepeda motor merayap lebih dari 10 km mulai dari perbatasan Kabupaten Tegal hingga Pantura Kaligangsa. Antrean kendaraan arus balik lebaran ini macet hingga 10 km mulai dari jalur Pantura perbatasan Kabupaten dan Kota Tegal hingga Kaligangsa yang berbatasan langsung dengan Kabupaten Brebes. Jalur Pantura tidak hanya dipadati pemudik yang hendak kembali ke ibu kota, namun juga pemudik yang hendak berwisata ke sejumlah lokasi di Kabupaten Tegal. Di simpang 4 Maya Tegal, polisi membuka lajur lawan arah atau kontraflow untuk mengurai kepadatan di jalur Pantura dengan pengawalan mobil patroli. Kontraflow dilakukan sepanjang 3 km mulai dari simpang 4 Maya Tegal hingga jalur Pantura Kaligangsa yang berbatasan dengan Kabupaten Brebes.